Terpilih Prabowo Subianto terang-terangan mengaku maju Pilpres 2024 berkat Presiden Joko Widodo. Prabowo menambahkan Jokowi begitu teliti mempersiapkan dirinya menjadi presiden. Hal itu disampaikan Prabowo saat halal bihalal di PBNU Jakarta. Prabowo mengaku meminta restu Jokowi sebelum maju Pilpres. Ia tidak menampik pemerintahan Jokowi Ma'ruf tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu dirinya dan Gibran akan menyempurnakan kekurangan di pemerintahan Jokowi. Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang benar. Kan? Tapi sampai sekarang pun, beliau memperhatikan. Dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Dalam acara halal bihalal PBNU, Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PBNU karena komitmen mendukung pemerintahannya ke depan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga hadir mendampingi Prabowo.